arah Gundang, kita beloknya ke kiri sini. Tadi ada perempatan masjid, itu belok ke kiri, langsung aja ikutin jalur ini untuk menghindari jalur kereta api di sini sebenarnya. Ya teman-teman, ya di sini jalurnya nih. Ini lewat. Lah ini di atasnya itu ada jalur kereta apinya. Ini jalur kereta api Jakarta Surabaya teman-teman. Ya, kita akan sepil dulu. Nih di sini ada jalur kereta api Jakarta Surabaya. Itu tadi kita lewatin Tawang. Lah kita muternya di sini. Lah itu arahnya nanti ke stasiun Kebon Kromo, ke Sambirjo. Jika bisa kita belok ke kanan itu arah ke kecamatan ke jalan Gun ini Solo Solongawi ke bener Rampal Seragen teman-teman, ke perempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Balik mana ini jengku Mister Rono TV. Motor vlog kali ini saya mau jalan Wonosalam 4 ke-3. Ini adalah Wonosalam 4 ke-3 nya. Saat ini saya berada di depan desa Balai Desa Wonotolo, depan Taman Desa Wonotolo ini. Saat ini kita berada di depan Taman Desa Wonotolo ya teman-teman. Melakukan perjalanan motor vlog dari jam 4 sore, kita berada di Dusun Cengkong Wonotolo. Ya ini kita berada dulu, spill dulu. Ini adalah Taman Desa Wonotolonya. Ini desa Taman Desa Wonotolonya. Kita mau spill jalur pak ketiga, bisa jadi jalur alternatif bagi anda yang mau ke Kota Seragen dari arah mana, dari desa Srimulyo mau lewat jalur alternatif ke, mau ke Bener atau ke pabrik apa itu, pabrik yang ada di Bener itu, bisa lewat jalur sini karena ini merupakan jalur alternatifnya teman-teman. Jadi di sini Cengkong Wonotolonya teman-teman. Ya kita berada di Dusun Cengkong Wonotolo. Oke, nanti di depan ada perempatan, kita akan beloknya ke kiri di sini. Di sini itu ada jalur tembus yang bisa lewati ke Bener Seragennya teman. Bila lurus ke arah Gundang, kita beloknya ke kiri sini. Tadi ada perempatan masjid, itu belok ke kiri, langsung aja ikutin jalur ini untuk menghindari jalur kereta api di sini sebenarnya. Ya teman-teman, ya di sini jalurnya nih. Ini habis panen padi kayaknya teman-teman. Ini adalah video saya Desa Wonotolo part ketiga, padahal udah ada part ke-1 itu dari Balai Desa Wonotolo sampai desa Dusun Getas Wonotolo. Yang kedua itu dari Balai Desa Plosorjo sampai Bener, dari sampai SMP Bener. Ini adalah motor vlog 4 ke-3 nya saya dari Masjid Cengkong Wonotolo sampai Bener lagi, tapi ini jalurnya lebih beda lagi karena tidak lewatin jalur kereta apinya teman-teman. Ya di sini ada Dusun Wonotolo RT berapa ya, di sini Dusun Wonotolonya. Nah di Dusun Wonotolo di sini itu, nah di depan sini itu Dusun Pastikungan sini, ini Klecorojo. Di sini ada Klecorojonya, sini kiri jalan ini Dusun Klecorojonya. Yang belok ke kiri sini itu Dusun Klecorojonya. Kita lurus saja. Nah, lurus sini aja, kita lurus saja teman-teman. Ini udah jam 4 sore teman-teman. Jam 4 sore di sini. Tapi di sini harus hati-hati teman, ada tikungan letter S-nya di depan desa, depan SD Wonotolonya. SD Wonotolo 4 kayaknya. Ya di sini SD Wonotolo 4. Nah, kita sepil sini, kita sepil di sini. Kita tikungnya di sini. Oke. Bila ke kiri, ke kanan deh. Bila ke kanan itu arah ke Gundang, sana itu arah ke Gundang. Kita adanya lurus. Nah, ini bedanya kita tidak akan melewati jalur
rel kereta apinya, tapi kita melewati jalur terowongnya kereta api ya teman-teman. Nah di sini kita lewatin jalur terowong jalur kereta apinya. Mungkin belum banyak orang yang tahu di sini ada jalur tembusnya lah. Coba ada petunjuknya. Nah, kita nanti depan belok ke kiri. Tapi di sini tuh mengerikan juga sih kalau pas hujan atau pas ada kereta api, karena harus melewatin terowong. Lewatin terowong dari kereta apinya sini. Sini tuh lewang. Lah ini di atasnya tuh ada jalur dari kereta apinya. Ini jalur kereta api Jakarta Surabaya teman-teman. Jadi kita akan sepil dulu. Nih di sini ada jalur kereta api Jakarta Surabaya. Itu tadi kita lewatin terowong. Lah kita muternya di sini. Lah di sini tuh tembus. Nah, tembus langsung desa bener. Nah, di sini tuh baru dusun Kepo Wonotolonya, teman-teman. Ini mungkin motovlog desa Wonotolo part ketiga yang terakhir ini. Kayaknya sudah nggak ada sih jalan kecilnya. Nah, di sini dusun Keponya. Nah, dusun Keponya tuh di sini, teman-teman. Nah di sini dusun Kepo Wonotolonya. Kita pelan-pelan aja. Saya kan nanti tadi gue juga lewat sini sih. Gue jadi kagak enak sih kalau di sebelah sini di dusun sini. Di sini kita juga gak enak sih mau sebelah sini. Nah kita tembus lah. Nanti kalau belok ke kanan itu lu arah Kenggundang, kalau belok kiri itu arah Bener Seragen. Benar Seragen lah. Nah, di sini tuh jalurnya bisa tembus. Tembusnya itu nanti arahnya ke Benar Seragen, teman-teman. Ke Benar Seragen di sini jalurnya, tapi jelek amat. Asal berarti. Nah, ini tembusnya nanti bisa ke Benar Seragen. Kalau langsung ke perempatan. Perempatan Benar. Kalau belok sini nah jalurnya sini, ini jalurnya udah di aspal, sebelumnya belum di aspal sini. Nah ini yang menjadi pembatas antara Kecamatan Gudang sama Kecamatan Rampal. Di depan ada mobil, kita ngalah dulu. Ini muat deh, muat. Nah, kalau ada dua mobil di sini nggak muat deh. Nah ini ada jembatannya. Jembatannya memisahkan antara Kecamatan Gundang sama Kecamatan Bener Rampal, teman-teman. Nanti sini tuh jalurnya tembus deh, teman-teman. Tembus ke Bener Rampal. Saya pernah bikin konten motovlognya juga. Itu yang di part Wonotolo 2 deh. Juga tembusnya sini juga. Oke teman-teman, bila nanti belok ke kiri, ke kiri sana itu arahnya nanti ke stasiun Kebon Kromo, ke Sambojo juga bisa. Kita belok ke kanan itu arah ke kecamatan, ke jalan Solo Ngawi ke Bener Rampal Seragen, teman-teman, ke perempatan. Sini jalurnya itu cukup lumayan anu sih, mengerikan. Nih jalurnya itu cukup lumayan rawan terjadi kecelakaan, teman-teman. Nah kita nikunya belok ke kiri sini.
di sini tuh ada SMP Duang Rampalnya. Lah kita ikutin jalur ini lurus sampai perempatan itu baru sampai ke Jalan Solongawi atau ke Bendar Benang Rampal Sragen, teman-teman. Ini sudah di Jalan Bendar. Nih jalurnya seperti ini. Ini jalur trek lurus, teman-teman. Biasanya kalau agak sore, agak jam 5 itu banyak sekali anak muda mudi yang nongkrong di sini. Ya bikin trek-trekan motor di sini. Ini memang trek jalurnya lurus. Trek jalurnya lurus, teman-teman. Jalurnya emang lurus, teman-teman, di sini. Oke, teman-teman, nanti di depan kanan jalan itu ada Ponpes Darul Quran cabang Sragen, ya, teman-teman. Di sini ada Ponpes Darul Qurannya yang kanan jalan. Oke, teman-teman, kita sudah berada di perempatan Benel Rampal Sragen. Oke, teman, bila belok ke kanan itu arah ke Gundang ke Ngawi. Bila belok ke kiri itu arah Sragen, arah ke Solo. Nanti kita ambilnya belok ke kanan aja, teman-teman. Ke kanan-kanan, saya mau pulang ke arah Ngawi, teman-teman. Nah, di sini tuh nggak ada lampu merahnya, teman-teman. Di sini tuh juga terjadi rawan kecelakaan karena jam 4 sore itu pada pulang pabrik itu pada pulang kerja di sini. Itu rawan banget tuh kecelakaan di sini. Itu sering terjadi di sini tuh kecelakaan kalau malam. Nah, memang nggak ada itunya, nggak ada lampu merahnya, teman-teman. Oke, terima kasih sudah melihat motovlog saya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel saya, Mr. Rona TV. Saya ucapkan terima kasih. Done.